seperti inilah pembangunan dari tempat Gulomori. Seperti inilah perkembangannya. Ya, seperti inilah penampakannya, guys. Yang arah ke sebelah sana itu adalah Warloka, yang sebelah sana itu adalah ke arah event Asian Summit yang akan diselenggarakan pada bulan Mei atau Juni ya. Seperti inilah penampakannya. Di sini baru dibangun, guys. Memang pembangunannya sangat pesat karena ini ngejar untuk waktu Asian Summit itu, event Asian Summit. Ya, seperti ini. Kembali lagi di Verino JR YouTube channel. Pada kali ini kita akan mereview, guys, tempat yang viral ya di Labuan Bajo, yaitu Gulomori. Kalau orang kebanyakan bilang itu adalah Tanah Mori ya. Di sini baru dibangun, guys, ya, seperti ini. Ini karena apa namanya, untuk mempercepat pembangunan karena ada event-event pada bulan Mei kalau nggak salah, guys, yaitu event KTT Asian Summit ya. Ya, kita sudah di lokasinya, guys, di tempat Pantai Pasir Panjang, tepatnya di Labuan Bajo di Desa Gulomori, yaitu tepatnya yang nantinya akan ada event, guys, event besar, yaitu event KTT Asian. Ya, KTT ASEAN seperti ini, guys. Akan turun ke bawah, guys, ya. Tapi hati-hati di sini jalannya ya seperti ini, jalan tapak. Karena merupakan tempat wisata baru ya. Wisata baru tapi bukan tempat wisata resmi. Di sini wisata lokal saja, guys, ya. Tapi di sini begitu menarik, guys, pemandangannya. Kita langsung ke bawah, guys. Hati-hati di sini licin, guys. Seperti ini karena masih baru dikembangkan. Iya, 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 iya. Ya, seperti itu, guys. Yang pasti di sini jalannya baru dibuat. Nah, karena di sini merupakan wisata baru, wisata lokal baru. Kita langsung ke sana, guys. Kita jalan menyusuri untuk menuju Pantai Pasir Panjang. Ya. Ada pohon-pohon, ada tulisannya, nggak tahu tulisan apa ini. Iya. Kita lanjut lagi ke dalam, guys, ya. Ya, guys, kita sudah berada di wisata pasir. Pantai Pasir Panjang ya. Pantai Pasir Panjang di sini sangat indah, guys. Banyak anak kecil-kecil. Nah, di situ bermain air ya. Memang karena di sini adalah wisata lokal. Di sini baru mulai dikembangkan. Nah, di sebelah sana itu ada Pulau Rinca, guys, ya. Pulau Rinca, di sini ada selat, namanya Selat Muluh ya. Seperti itu, guys. Seperti itu pemandangannya, guys.
Di sini di samping banyak wisatawan ataupun warga sekitar Labuan Bajo, di sini juga ada namanya karang ya. Karang di sini katanya sih warna-warni, tapi kita belum menjumpainya ya guys. Seperti kita tebak, nah, seperti ini guys. Ya seperti ini bentuknya guys. Nah, ini adalah karang-karang yang ada di sini, yaitu warnanya pink. Ya. Tapi sayangnya kita belum bisa untuk melihatnya. Ya, karena kita butuh alat-alat yang khusus untuk bisa menyelam, yaitu ya untuk melihat keindahan laut di pantai Pasir Panjang ini ya. Seperti itu guys ya. Ini ada yang unik lagi guys. Di sini ada wahana mainan guys. Mainan tradisional. Seperti itu guys ya. Nah, seperti ini guys. Ini ada pohon ya. Pohon agak mungkin agak mulai roboh lah ya. Tapi di sini dimanfaatkan untuk warga sekitar, dari warga sekitar ya. Mainan ya. Semacam kayak kita main ayunan ya guys ya. Seperti ini guys ya. Ya, kita main ayunan. Pantai Pasir Panjang. Ya. Ini kan ya, ini terbuat dari tali. Hanya tali guys, hanya seutas tali saja. Tapi bisa dibuat untuk wahana mainan wisatawan yang berkunjung ke sini. Sangat unik. Iya. Setelah kita di sini lama guys ya, kita di sini berenang, main ayunan, wahana, tidak perlu khawatir, perlu minum makanan snack ringan lah ya. Di sini sudah ada banyak warung-warung guys ya, seperti ini guys. Ya, kita sudah di pantai, kita jalan menuju ke sana guys ya. Nah, di situ guys ada nelayan guys. Kayaknya mau merapat ke pantainya guys. Nah, merapat ke pantainya. Kita sambil melihat pemandangan wilayah atau situasi di Pantai Pasir Panjang ini guys. Masih guys. Di sini banyak warung di daerah setempat guys ya. Di sini bisa menyediakan makanan ringan lah, makanan ringan, mungkin semacam mie goreng atau bakso atau mie ayam, termasuk juga minuman-minuman ringan, yaitu minuman kaleng ataupun ya es teh, es jeruk ya, ya semacam itulah. Masuk lagi. Ini guys ada penduduk atau wisatawan lokal. Ini dia mencoba untuk naik perahu. Nggak tahu ini sewa atau bagaimana. Kita cari tahu nanti guys ya. Kita lanjut lagi.
dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Klik like, subscribe, dan jangan lupa isi kolom komentar kalau ada pertanyaan seputar wisata Pantai Pasir Panjang di Labuan Bajo ini. Nantikan video selanjutnya pada Perino JR YouTube channel. See ya!